besar di Bandung Barat ini sangat potensi tangkapannya sangat bagus, ikannya sangat bagus, dan hasil tangkapannya pun sangat memuaskan. Akhirnya banyak orang berdatangan ke Bandung Barat ini. Nah, setelah datang ke sini, ternyata benar bahwa Bandung Barat ini tangkapan hasil ikannya sangat bagus sekali. Saya dari Bali. Waktu itu saya menjelang pensiun dari juru masak. Sebelum pensiun saya nyari tempat yang kira-kira untuk tempat saya bisa menikmati sisa hidup saya. Ya disinilah di Kundang Merah ini. Menurut saya alamnya indah, suasananya. Waktu itu masih hutan belantara, manusianya nggak banyak, lampu nggak ada. Pakai lampu tempel. Alamnya indah sekali, lautnya bagus, biotanya banyak. Hutan belantara juga banyak binatangnya, penuh dengan banyak burung. Ini masih banyak orang monyet tuh baru sekarang ini mau datang ke sini. Dulu boro-boro mau datang, nggak ada yang mau. Habis itu ditembaki. Kawasan ini adalah kawasan yang terisolasi, jauh dari informasi, jauh dari akses, terus cenderung masyarakatnya lebih destruktif. Jadi ini segala informasi kerusakan di Malang Selatan, informasi dari daerah lain, masuknya pertama kali adalah Bandung Merah. Mereka berburu binatang, merusak hutan, laut dibom, dihancurin. Hilang, yaitu tahun 2000, baru kita temukan 9 Februari 2015. 14 tahun baru ketemu Merak, karena ya tadi muaranya, sungainya, lautnya itu di kompas. Di sini penggunaan bom dan potasium itu sangat-sangat gimana ya, sudah sangat kesehari-harian kita. Dari yang menggunakan alat tangkap yang sebenarnya pancing jaring itu kita bisa dapat 100 kilo katakan. Kalau kita menggunakan dengan bom potasium itu kita bisa mendapatkan bahkan sampai ton. Pernah menggunakan bom itu sekali ngebom itu dapat ikan 2 truk. Ikan jenis GT waktu itu. Dari sekian lama mulai tahun 99 sampai tahun 2012 berapa tahun itu aktivitas kita seperti itu, sampai membantai penyu, membantai lumba-lumba. Terus pokoknya setiap melaut itu pasti ada hubungannya dengan kerusakan. Kalau itu sih sebenarnya kan baru-baru ini kan hiu itu dilarang. Awalnya sih di sini, wah, kalau hiu orang-orang sini pada hebat semua, apalagi saya. Hiu dulu bantai di sini. Waktu apa itu? Sakvinnya itu, sakvin itu sirip hiu untuk sup, sakvin sup, wah, enak sekali.
Kalau hotel-hotel udah nggak jualan sup penyu lagi, ya. Sup hiu ya udah. Tapi dagingnya, jadi kalau siripnya dijual, dagingnya tak bikin sate. Iya. Sate hiu. Dulu laku, lebih enak sate hiu daripada sate tuna. Ya, terakhir saya dapat hiu 16 ekor beratnya 1,8 ton. Itu diuangkan 28.400.000. Nelayan kita dalam waktu 1 jam mantai minimal 1-3 ekor penyu, beratnya 100-150 kilo. Per kilonya kalau dagingnya 8.000 per kilonya. Kalau karapasnya yang ada kikilnya itu 80.000 per kilo. Jadi 1 ekor bisa 4-5 kilo kilonya. Terus nelayan kita dalam waktu 1 jam mantai minimal 7-12 ekor lumba-lumba. Ada yang dapat 30 ekor. Per kilonya 5.000, kalau kulitnya 50.000. Kulitnya lebih mahal karena diambil kulitnya. Jadi 1 ekor lumba-lumba itu kulitnya 8-9 kilo. Nelayan kita dalam waktu 2,5 jam mantai 1,8 ton hiu. Diuangkan 25 juta, kurang lebih 25 juta. Dagingnya aja tanpa sirip 9.000 per kilo, kalau ada siripnya 18.000 sampai 27.000 per kilo. Siripnya aja kering 40 cm 1.200. Sekarang naik ini 1.600. Waktu aktivitas saya yang masih rusak itu, saya pernah menjadi DPO nomor 2 di Malang Selatan. Dari 9 DPO saya urutan nomor 2 di Malang Selatan. Dari kegiatan yang rusak-rusak tadi itu. Soalnya merusak itu gampang. Memperbaiki itu perlu bertahun-tahun. Iya toh? Coba terumbu karang dulu dibom, dijangkar, hancur ya. Kita tanam itu terumbu karang itu menurut aturan setahun numbuhnya cuma 8 cm. Butuh berapa tahun? Butuh tenaga berapa itu? Nah, dulu alam yang menyediakan udah ada begitu. Dirusak. Setelah alam ini berubah menjurus ke rusak, mereka baru mikir, kenapa sih hasil laut berkurang, alam rusak, itu kenapa? Kali ada yang masuk pelosok-pelosok seperti tempat kita, seperti di Malang Selatan. Alasannya jalannya rusak lah, gagal listriknya, makannya susah, banyak nyamuknya, gak ada sinyal, dan lain-lain. Sampai kita kecolongan banyak hal. Ya, kita kemana? Makanya itulah kenapa kok alasan kita mengabdi ke sini. Ini sebenarnya sudah kita petakan. Ini siapa yang kita kerjakan, itu sono rencana kan? Tinggal realisasi ini. Krepek gadung, krepek sukun. Lek di plastik biasa, regane kurang 2.000, 3.000, 5.000. Tapi lek di plastik sing rada gandel, iku iso 10.000 sampai 12.000. Sampai sambil saya ngambil kerja. Setidaknya untuk kegiatan nelayan misalnya ada kelonggaran, tidak ada penghasilan kan sebagai pengalian sumber pendapatan. Relawan rela dikabdi teman, rela dikabdi lawan, rela segalanya itu bagi saya nilai relawan yang ada di situ.
harum tanah yang rindu akan tetumbuhan terlelap. Untuk membentuk yang dulunya pelanggar hukum, sekarang menjadikan sadar hukum, itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, jalan satu-satunya kita harus mendekat bermasyarakat terhadap lingkungan yang bermasalah. Kan begitu, dia itu kesadaran sendiri untuk konservasi itu butuh kesadaran. Kalau dipaksa, wah tambah merusak dia. Tapi kesadaran untuk menyadarkan itu yang sulit. Dari 2 tahun itu, Mas Andi selalu mengikuti aktivitas saya kan, nanya, Pak, jangan dibantai Pak, kasihan lumba-lumbanya, bilang gitu. Ngikutin waktu itu, tahu Mas Andi itu. Loh, ini aku bilang, Mas, sampai ini siapa larang-larang aku? Wong ini yo ikan, aku bilang gitu. Nah, terus sampai larang aku lho, untungnya apa? Untung sampai ini apa? Nah, sampai iso nyukupi warga aku tah. Kok sampai ini sopo? Aku ikaruh. Mas Andi akhirnya pergi lagi. Sampai besok segitu terus. Sampai berkali-kali. Habis lumba-lumba penyu. Masih tahu, ngikutin terus penyu. Aku bantai penyu, dapat 4, 5, 6. Itu Mas Andi tahu, ngikutin terus. Sampai yang disembelih. Mas Andi tahu. Yes. Tetap tanya, Pak, mbok jangan di ini, kasihan anak cucu kita nanti penyu kalau sudah punah mereka nggak bakalan tahu apa sih penyu itu, seperti apa sih penyu itu kan. Saya tetap aja bantah aja. Nah, sampai di situ kita pertengkaran kita itu cuma antara boleh dan tidak boleh waktu itu. Ya cuma gitu-gituan sehari-harinya cuma gitu. Dulu di Gondemora ini kita ya orang yang dibenci oleh negara, bahkan mungkin Tuhan pun membenci kita. Sekarang menjadi pelabuhan kecil, nelayan kecil, tapi bisa menjadi percontohan dari 14 pelabuhan yang ada di Malang Selatan. Alamnya ini harus dijaga sampai seterusnya. Mudah-mudahan nanti kalau alam ini kita mau jaga, mau perbaiki, akan lebih baik dari tempat-tempat yang lain, sehingga masyarakat Gondang Merah ini bisa lebih makmur, bisa lebih apa itu, keturutan dengan apa harapan itu, gemah ripah loh jinawi itu, tahu? Amen. Baca itu tulisan itu, nah, jadi harapan saya itu begitu. Jadi tempat yang subur makmur, aman sentosa. Negara ini rusak bukan karena orang jahat dan korup, melainkan banyaknya orang baik dan pintar yang memilih untuk dia. Syukur-syukur kita lebih baik. Kita jangan sampai kalah dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia. Kita harus bangga dengan jadi manusia Indonesia.